Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Polri. Prabowo tiba sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Lapor upacara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama siap dimulai. Pemberian penghargaan dilakukan langsung oleh Kapolri. Proses penyematan digelar secara tertutup dan dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Bintang Bayangkara Utama adalah salah satu penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bintang-bintang kehormatan ini diberikan kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan Polri.